Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku dimanapun berada, bertemu lagi bersama Sniper Amateur Hunting ya. Pada kesempatan hari ini saya coba master lagi, walau sebetulnya ini udah spot ketiga ya. Saya tadi berangkat pagi-pagi menuju Danau Ciantra ya. Spot saya lihat dari Google. Saya coba kunjungi ke sana, tapi posisinya susah ya, karena banyak kerambanya terlalu rapat. Tapi biasanya kalau spot yang banyak keramba itu biasanya ikannya banyak ya, karena mungkin ada 1-2 yang lepas ya. Cuman posisi saya untuk nembak itu sangat susah. Dan akhirnya saya coba ke Tablo, Danau Tablo. Spot ikan patin ya, besar-besar sekali saya lihat. Cuman jaraknya jauh di tengah, jarak 50 meter ke atas ya. Saya, unit saya nggak mampu karena masih standar ya, powernya nggak nyampe. Akhirnya saya balik dan kesini ya, coba spot ikan gabus di bekas galian pabrik bata yang dulu pernah saya tajur. Spotnya seperti ini ya, cuman terkendalanya dengan pohon-pohon ini, pohon-pohon air, dan jadi airnya sedikit rada hitam. Tapi mudah-mudahan kalau dia muncul sih ke atas bisa lah ya. Oke kawan, mudah-mudahan ada poin hari ini. Ini anak gabusnya banyak banget nih. Oh itu yang itu anak gabus semua itu. Tapi induknya nggak mau muncul. Saya nembak kocolan ya, yang gedenya belum muncul. Lumayan lah ya. Kawan, ini udah lokasi keempat ya yang hari ini saya datangi. Tadi pertama, kedua saya nggak rekam sih, cuman nggak dapat ya karena posisinya emang saya tidak sempat nyanggung. Terus ketiga dapat kocolan, sekarang keempat nih nggak tahu nih, belum ada penampakan ya. Mudah-mudahan bisa dapat di lokasi keempat ini. Ada sih ikan-ikan mujair kecil-kecil yang menghalnya. Nggak kelihatannya silau ya. Tapi yang menghal tuh baru yang kecil-kecilnya doang, dua jarian. Saya nunggu kiranya ada babon yang bisa naik ya. Ini nambah ikan nila dua ya. Nggak terlalu gede sih, tapi lumayan daripada nggak ada ya. Tadinya kerekam nilainya karena kameranya mati. Lihat guys, posisi saya nih. Cukup pegal ya karena lama saya nyanggong di sini. Ikannya yang muncul kecil-kecil ya. Ada yang gede tuh masih di tengah. Ikan nila.
paling di sini ya ikan nila sama ikan gabus aja paling. Saya di cabang ya. Oke lah, mudah-mudahan bisa ada poin lagi ya, nambah lagi poinnya. Oke kawan, mungkin segitu aja ya buat hari ini. Ikannya nggak mau muncul kawan, padahal biasanya ikan nila sama ikan gabus itu banyak. Nah, mungkin karena rezekinya cuma segitu ya. Apalah, hiburan aja ya, kecil-kecil juga, yang penting hobi tersalurkan ya kawan. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menonton. Salam satu hobi ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat poin yang lebih baik, yang lebih banyak, yang lebih memuaskan ya kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.